Assalamualaikum guys. Okay, so untuk hari ni saya nak share dengan anda semua video berkenaan apa itu COD. Okay, tapi bukan COD yang cash on delivery tu tau. Okay, COD yang saya nak bincangkan hari ini ialah tentang COD ni singkatan kepada chemical oxygen demand. Atau dalam bahasa Melayu dia kita sebut permintaan oksigen kimia. Macam pelik kan? Just for your information, term COD ni actually banyak digunapakai dalam bidang sisa buangan atau orang akan panggil wastewater. COD ni maksud dia kita nak tahu berapa bilangan oksigen yang diperlukan dalam proses pengoksidaan bagi bahan organik atau bahan bukan organik di dalam air. Okay. Kebanyakannya orang akan gunakan COD ni, parameter ini sebagai penilaian ataupun penentuan unit tahap pencemaran. COD ni juga orang akan gunakan sebagai petunjuk bagi menentukan tahap pencemaran air. So, untuk lebih faham lagi, saya nak bagi satu analogi lah tentang gambaran nak kaitkan maksud COD ni. So, saya akan bagi gambaran ikan yang mati dalam sungai. So, tahu tak apa punca ikan tersebut boleh mati? Of course lah, salah satu sebab mungkin disebabkan oleh pencemaran air. Dan tahun 2020 je, banyak kes pencemaran air sungai dah berlaku. So, apa yang punca pencemaran air sungai ni? Apa yang menyebabkan pencemaran ini berlaku? Of course lah, disebabkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab membuang bahan buangan, membuang sisa buangan ke dalam air sungai tersebut. Sisa buangan daripada kilang premis perniagaan dan kediaman dibuang ke dalam sungai Kampung Naran di Batu Maung, Pulau Pinang. Akibatnya, sungai itu dipenuhi sampah sarap dan bertoksik hingga ada yang melabel sebagai beracun. Sisa buangan, contohnya lah, sisa makanan, bahan kumur. Bahan kumur apa? Macam air kencing, air najis, sisa toksik. Okay, konsep dia, semakin banyak bahan buangan, semakin tinggi oksigen diperlukan untuk bahan-bahan ini teroksida. Dan dalam masa yang sama, ikan-ikan yang dalam sungai ni pun perlukan oksigen juga untuk hidup. So, dia pun berebut oksigen dengan bahan buangan tadi. So, apa yang kita nak kaitkan dekat sini, bila bahan buangan terlampau tinggi dalam sungai akan menyebabkan pencemaran dan dekat sini akan menyebabkan COD menjadi tinggi. So, untuk COD analysis, kita ada 3 method yang boleh kita gunakan untuk dapatkan bacaan COD. Yang pertama kita panggil open reflux method. Open reflux method ni sesuai untuk sampel yang besar dan dia juga adalah, kita boleh kata, method dia agak tedious sikit. Di mana open reflux ni kita akan set up satu reflux apparatus di mana dia ada itu condenser and then kemudian disambung dengan glassware round bottom flux. Bawah ada heating mental. So, ini secara open dia akan dapatkan pure sample lah. Next step, dia akan baca bacaan tu menggunakan titration method. Dipanggil back titration. And then, dia adalah conventional method. Okay. Untuk method yang kedua, ini dipanggil closed reflux titration method. So, untuk closed reflux, dia secara tertutup dia buat digestion tu. Dia menggunakan heating block ataupun digester block. Kemudian, dia akan dapatkan bacaan menggunakan method titration. Sama macam yang first tadi, method titration. Dan beza untuk method yang ketiga, kita panggil closed reflux spectrophotometer method. Okay, so yang ni closed reflux, dia akan digestkan sample tu dalam heating block. Kemudian dia akan dapatkan bacaan menggunakan equipment yang dipanggil photometer. Seperti spectrophotometer ke, PF12 plus, ikut brand masing-masing lah. So itu 3 method dalam untuk menentukan bacaan COD. Okay, so secara kesimpulannya, apa yang saya boleh share dengan anda, COD ni sebenarnya boleh bagi tahu kita tentang tahap kualiti air kita. Okey. Pada COD yang tinggi, sebenarnya DO level adalah rendah dan keadaan ini menyebabkan kehidupan akuatik berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Ikan boleh mati kerana kekurangan oksigen. Okey. So, diharapkan dengan video yang ringkas ni dapat memberi sedikit pemahamanlah tentang apa itu COD dan semoga kita semua dapat menjaga dan mengelakkan daripada berlakunya pencemaran supaya COD dekat sungai kita tak tinggi dan kehidupan dalam air pun lebih selamat. So, kita pun kena jaga ekosistem kita supaya lebih stable. So, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye!